menurut saya di Lombok ini sampai saat ini saya puas dengan pelaksanaan di sini, karena hampir dia kayak bisa mengadopsi konsep League of Chain sebelumnya yang pernah kita lakukan, dan juga ini bagus untuk dijadikan contoh buat daerah-daerah lainnya. Lombok fisiknya cukup keren. Mereka banyak sekali pemain-pemain dari luar daerah yang fisiknya benar-benar bagus, yang saya banggakan. Selain itu, 70% adalah pengguna narkoba, tapi fisiknya cukup luar biasa. Saya bangga dengan hal itu. Di hari keempat yang road to Chile di Lombok, coach cukup senang. Justru kriteria pemain saya mendapatkan di Lombok begitu komplit, dan adanya seorang pengatur, baik pun finishing goal, baik pun yang pemain penyerang. Jadi ini justru baik terhadap coach ya. Bisa nominasi dari Lombok akan lebih banyak yang buat seleksi di Bandung. Kita akan coba bermain sesuatu. Nanti untuk nomor-nomor yang dipanggil diarahkan memisahkan di. Nanti Bonsu membagi teman-teman semua ke dalam beberapa tim. Timnya akan diacak dan kita akan bermain split soccer.